sih. Okay. Tapi memang kalau bicara soal ATC gitu ya, itu salah satu tugas utamanya adalah untuk mencegah pesawat bertabrakan di udara. Ini memang tanggung jawab dan tugas yang berat sekali dilakukan oleh mereka. Betul, betul. Dan di Indonesia sendiri kurang lebih kalau tahun 2013 kemarin kita masih kekurangan sekitar 150-an ATC untuk dideploy di beberapa pusat ATC di Indonesia. Betul sekali, dan ini menjadi catatan tersendiri dan harus bisa dipenuhi ya, seperti itu. Dan masih seputar ATC, pemandu lalu lintas udara atau ATC adalah profesi dengan tingkat stres tinggi yang menjadi mata bagi pilot pesawat terbang. Ya, tidak hanya mengatur lalu lintas pesawat, ATC ini juga memberikan solusi kepada pilot atas segala kendala di udara dalam waktu hitungan detik. Inilah yang bisa terjadi dikala lalu lintas udara sangat sibuk. Kesalahan kecil bisa berdampak fatal bagi penerbangan. Tak hanya pilot, lalu lintas ini menjadi tanggung jawab oleh Air Traffic Control atau pemandu lalu lintas penerbangan. Di Indonesia, aktivitas pemanduan penerbangan dipandu oleh dua FIR atau Flight Information Region ATC Jakarta dan Makassar. Di Jakarta, pemanduan dilakukan oleh tim ATC Bandara Soekarno-Hatta. Ruang udara Indonesia yang sedemikian luas itu dibagi dua bagian besar, FIR Jakarta dan FIR yang namanya Makassar. Nah, di FIR Jakarta pun juga dibagi beberapa sektor lagi. Untuk yang ketinggian 24.500 kaki itu sampai 12 sektor. Agar bisa terbang, pesawat harus mendapatkan flight clearance atau izin terbang dari ATC. Pilot atau petugas operasi penerbangan dari maskapai harus menyerahkan rencana penerbangan mereka yang berisi tujuan, jumlah bahan bakar, rute penerbangan, serta jumlah penumpang dan awak pesawat kepada unit briefing office. Pilot juga wajib mengambil kondisi cuaca dari unit BMKG. Seluruh informasi dalam rencana penerbangan lalu didistribusikan ke unit delivery ATC dan seluruh unit terkait selama rute penerbangan. 30 menit sebelum penerbangan, flight progress strip yang seperti ini akan keluar secara otomatis tercatat pada unit delivery ATC. Dan 10 menit sebelum keberangkatan, pilot dan juga petugas ATC akan berkoordinasi untuk mengeluarkan ATC clearance terkait dengan rencana penerbangan. Setelah izin dikeluarkan, pilot sudah bisa mengarahkan pesawatnya menuju landasan pacu. Proses ini dibantu oleh petugas unit ground control. Selanjutnya, izin pesawat lepas landas atau mendarat ditangani unit tower controller. Hingga ketinggian 1000 kaki, pesawat masih dipantau unit ini. Dan disinilah pesawat di atas ketinggian 1000 kaki diawasi. Namanya unit approach control atau area control center. Di sini terpantau lalu lintas penerbangan lewat radar. Para petugas mengarahkan pilot pada rute imajiner untuk mencapai bandara tujuan. Para petugas inilah yang berkuasa memberikan izin kepada pilot untuk mengubah pergerakan pesawat dan izin menambah atau mempertahankan kecepatan. Seringkali petugas harus siap solusi atas segala kendala yang dihadapi pilot. Tak main-main, jika petugas terlambat merespon dalam hitungan detik, fatal akibatnya. Per hari ada sekitar 1.200 penerbangan, baik domestik maupun internasional yang melintas di ruang udara Indonesia. Dengan frekuensi sekitar 70 penerbangan per jam, tak jarang satu petugas ATC harus melayani belasan pesawat. Konsentrasi tingkat tinggi terus mereka terapkan. Teman di belakang misalnya manggil kita nih, atau disuruh ngapain, mau nanya apa gitu, kita juga nggak terlalu merhatiin. Sekarang kita udah konsentrasi sama trafiknya, dan kita juga udah kerja dalam tekanan gitu, soalnya udah banyak trafik yang kita hadapi. Ada 400 personil tugas ATC di Bandara Soekarno-Hatta yang bekerja bergiliran. Tekanan kerja yang kuat membuat sejumlah cara diterapkan untuk pola manajemen stres. Mulai hiburan hingga pemeriksaan kejiwaan dan kesehatan. Basicnya seorang ATC itu melakukan rutinitas pengecekan dia punya pekerjaannya tiap 6 bulan sekali. Teori maupun praktek akan dicek, kesehatannya itu dicek setahun sekali. Khusus untuk yang 50 tahun ke atas, itu setahun dua kali. Tak bekerja sendiri, seorang petugas ATC juga didampingi asisten dan supervisor ATC. Kemahiran berbahasa Inggris, fisik prima, penguasaan bidang, dan tidak ada beban psikologis adalah kompetensi yang harus dipenuhi seorang petugas ATC agar dapat tenang memberikan arahan kepada pilot. Giovanni Anggasta, Dwita Meriani, melaporkan untuk NET.